Nine Domain God Emperor Season 62, Rasa Pujian. Kincuan tertegun dan menatap Yuansu. Lalu dia tersenyum, ya, sudah lama sekali. Sepertinya susu kecil kita terlalu banyak berpikir. Apakah kamu merindukan saya? Yuansu berkata tanpa mengangkat kepalanya, tidak. Benar-benar. Kincuan -benar. mencondongkan tubuh ke depan dan berbisik di telinganya. Ya. Yuansu melihat seringai Kincuan dan berkata dengan cepat. Karena kamu sangat merindukanku, itu mudah. Kincuan tertawa Yuan Su tersipu dan menatap kincuan dengan hati-hati. Ini membuat kincuan merasa sedikit malu, namun sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Jika dia tidak mengungkapkannya, dia akan merasa kasihan pada dirinya sendiri. Terlebih lagi, wanita ini telah menjanjikan sesuatu padanya sebelum mereka pergi. Bibir terbuka, Yuan Su sekarang tenang, dia menyeka bibirnya dan menatap kincuan. Wajahnya sedikit merah dan dia tidak bisa mempercayainya. "Apakah kamu puas?" Yuan Su memelototinya dengan wajah merah. "Tidak buruk. Jika kamu bisa mengambil inisiatif, aku akan sangat bersemangat sampai mati." Qin Chuan mengangguk dan berkata, "Lupakan saja, aku tidak ingin kamu bersemangat sampai mati." Yuan Su berkata tanpa berkata-kata. "Tuan, bagaimana penampilan saya barusan? Anda harus memberi saya pujian. Misalnya, anda mengatakan bahwa Anda merasa baik, dan saya sangat menyukainya. Pria masih membutuhkan pujian dan penegasan. Aku sangat penasaran mengapa wajahmu semakin tebal. Yuan Su tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia mengulurkan tangan dan mencubit wajah kincuan. "Tidak, kamu tahu? Sebenarnya aku juga sangat pemalu. Untuk menjaga susu kecilku, aku harus berpura-pura berkulit tebal." "Tahukah kamu betapa sulitnya bagi pria yang mudah pemalu?" Lihat wajahku masih merah. Tapi, untukmu, aku tidak menginginkannya lagi. Aku tidak menginginkan wajahku lagi," kata kincuan dan mendekatkan wajahnya. Yuan Su tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata pria ini. Dia bahkan memiliki keinginan untuk memukulnya, tapi dia lebih bahagia. Itu santai dan bahagia bersama kincuan. Dia menatap wajah kincuan yang memanjang. Tak perlu dikatakan, wajah orang ini memang agak merah. Dia memiliki sepasang mata yang masih jernih, bahkan ketika dia sedang tidak baik. Aura alaminya memiliki sedikit kesucian dalam keanggunannya. Yuan Su sedikit terharu saat melihat ini. Dia tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mencubit wajah kincuan lagi. Setelah lama tidak bertemu, Yuan Su belajar memasak. Hidangan yang dia buat tidak buruk. Tentu saja, mereka tidak selesat kincuan, tapi perasaan memakan masakan yang dibuat oleh seseorang yang disukainya berbeda. Wanita yang disukainya sedang memasak, jadi dia tidak peduli apakah makanannya enak atau tidak enak. Lesat, enak, sangat enak. Kincuan tidak pelit dengan pujiannya. Baiklah, aku sudah memujinya berkali-kali. Selain itu, ini jauh lebih buruk daripada milikmu. Apakah kamu sengaja melakukan ini? Mengapa kamu menggunakan metode ini untuk membuatku memujimu? Yuan Su berkata sambil tersenyum. Tidak, hidangan ini sangat enak. Ini sangat enak karena dibuat oleh susuku. Bahkan jika orang lain membuatnya 10 kali lebih enak, itu tidak akan selesat yang dibuat oleh Susuku, Kincuan berkata sambil tersenyum. Su secara alami tahu apa yang dimaksud Kincuan. Ada kebahagiaan yang tak terlukiskan di hatinya. Dia sangat puas. Dia tersenyum lembut dan berkata, kamu adalah pria terbaik. Kincuan tersenyum bahagia. Wanita ini berinisiatif untuk memujinya. Senang rasanya dipuji, terutama pujian semacam ini. Yah, tidak buruk. Kamu bagus di ruang tamu dan dapur, kata Kincuan sambil tersenyum. Tidak begitu bagus, kata Yuan Su sambil tersenyum. "Iya, ini adalah pujian tertinggi. Ini adalah penegasan terbesar dan paling sempurna untuk seorang wanita. Dia adalah wanita yang diimpikan pria. Susu -su kecilku sangat bahagia. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Aku tidak menyesal dalam hal ini kehidupan." Yuan Su memandang kincuan dan terdiam, tapi dia sangat bahagia di hatinya. "Sepertinya, seperti yang dia katakan, semua orang perlu dipuji dan dipuji." Persis seperti ini, makan selesai setelah dua jam. Mereka berbicara dan tertawa. Terkadang Yuan Su tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi dia merasa bahwa keluarga ini sangat penuh dan hangat. Ini seperti sebuah rumah, dan juga rumah idamannya. Andai saja dia bisa bersamanya. Setelah makan, mereka berjalan-jalan di Windflower Snow Moon City. Pasar malam di sini sangat bagus. Yuan Su memiliki senyum di wajahnya. Dia sangat pendiam dan bahagia saat Kincuan memegang tangannya. Kincuan merasa sangat tenang di dalam. Memegang tangannya, hatinya tampak penuh. Baru sekarang dia tahu bahwa Yuan Su sangat penting di hatinya. Chu dan King Zhu adalah tanah suci di hati Kincuan. Dia suci dan tak tergantikan. Dia juga semacam rasa hormat, dan dia akan melakukan apa saja untuknya. Dan Yuan Su adalah wanita pertama yang benar-benar memasuki hati Kincuan. Itu adalah jenis cinta antara pria dan wanita. Sejak dia jatuh cinta padanya, itu tidak pernah berubah. Baginya, dia bisa menjadi iblis, bahkan jika dia menggunakan dia, dia rela. Kincuan, "Biarkan aku membawamu melihat lautan bunga," Yuan Su berkata sambil tersenyum. "Oke, okay, ku dengar hal terindah di Windflower Snow Moon City adalah lautan bunga. Windflower Snow Moon City sangat kecil, jadi mereka dengan cepat tiba di apa yang disebut lautan bunga." Mereka kaget saat melihatnya. Lautan bunga itu tidak besar, tapi juga tidak kecil. Kemanapun mereka memandang, mereka tidak bisa melihat. Akhirnya, terlebih lagi, mereka berwarna-warni, dan bahkan di malam hari, mereka masih memancarkan keindahan yang menakjubkan, menyamai bulan yang cerah di langit. Kekuatan roh bulan, aura windflower, snow moon city, lautan bunga ini penuh vitalitas dan benar-benar memancarkan energi spiritual yang kuat. Bunga semangat. Ada banyak orang di sini, dan ada orang di mana-mana. Ini juga merupakan tempat favorit pasangan, karena tempat ini adalah yang paling indah dan indah, sehingga banyak pasangan berjalan-jalan di lautan bunga. Ada banyak jalan kecil di lautan bunga, dan mereka saling silang. Ada juga beberapa pavilion yang dikelilingi oleh bunga, hanya berpikir tentang hal itu. Itu tidak buruk. Tanpa sadar, mereka berdua berjalan ke kedalaman lautan bunga. Tempat ini adalah ladang bunga yang sangat tinggi. Cahaya bulan sangat terang, tapi hampir sama. Setelah ladang bunga ini, ayo kembali, kata Yuan Oke, okay, kata Kincuan, hari sudah larut. Lagi pula, mereka telah berjalan jauh, dan mereka belum bertemu siapapun untuk sementara waktu. Tahun depan, seseorang berjalan mengelilingi bunga. Kemudian, dia tertegun. Di pavilion tidak jauh dari sana, ada dua orang. Seorang pria dan seorang wanita. Cahaya bulan terang, jadi dia bisa melihat mereka dengan jelas. Bukannya dia tercengang saat melihat orang, tapi pria dan wanita itu sepertinya sedikit tidak sabar, atau mungkin mereka merasa lingkungan di sini sangat indah dan tidak ada orang di sini. Yuan Su tersipu, berbalik, dan pergi. Tuan, apa yang mereka lakukan? Pria itu sepertinya menggertak wanita itu, sangat penuh kebencian. Saya adalah orang yang memiliki rasa keadilan saya ingin menyingkirkan pengganggu dan membawa kedamaian bagi orang-orang. Diam. Bab 612. Ketika mereka berdua kembali ke rumah, Yuan Su secara alami tidak marah. Ada senyum tipis di sudut mulutnya. Kincuan sangat tertekan. Sebenarnya dia tidak depresi. Dia hanya berakting. Komunikasi spiritual dan verbal antara pria dan wanita semacam ini juga merupakan kegembiraan yang besar. Itu sejalan dengan Yin Yang Dao. Ada banyak cara untuk berkomunikasi antara Yin dan Yang. Sama seperti berbicara, komunikasi pada tingkat spiritual, sampai batas tertentu, termasuk dalam harmoni yin dan yang. Kincuan, cari kamar tidur, kata Yuan Su. Tidak perlu melihat, ini dia. Kincuan menunjuk ke kamar tidur Yuan Su dan tersenyum. Yuan Su memandang Kincuan, dia masih memiliki senyum di wajahnya. Dia berkata kepada Kincuan, terserah kamu. Kincuan sangat bersemangat. Dia dengan cepat berbaring di tempat tidur yang lembut. Aroma harum menyebar di sekelilingnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil dua napas dalam-dalam. Dia dalam suasana hati yang baik. Yuan Su pergi untuk mandi. Setelah setengah jam, Yuan Su keluar dengan piyamanya. "Kenapa kamu belum tidur?" Yuan Su berkata dengan santai. "Menunggumu," kata Qin Chuan sambil tersenyum. "Menungguku untuk apa?" Yuan Su tersenyum main-main dan menatap Qin Chuan. "Kau tidak bisa tidur tanpaku, kata Qin Chuan buru-buru. "Omong kosong, tidur." Yuan Su tertawa dan kemudian bersembunyi di tempat tidur. Dalam sekejap, ada aroma samar. Itu sangat ringan, tapi baunya sangat enak. Baunya lebih enak dari rempah-rempah terbaik. Itu langsung masuk ke hidungnya. Kincuan menemukan bahwa jantungnya berdetak sangat kencang. Darah di tubuhnya juga semakin cepat, bahkan wajahnya sedikit panas. Ini menyenangkan. Yuan Su menutup matanya seolah-olah dia sedang bermimpi. Dia bahkan tersenyum dan menyapa, "Selamat malam, semoga mimpimu indah." Kincuan melihat penampilannya yang tenang dan ekspresi tenang. Dia awalnya cantik tiada taraf, dan sekarang dia begitu pendiam, lembut, dan tidur dengan tenang. Kincuan tidak tahu apakah dia sedang tidur atau tidak, tapi dia benar-benar tidak bisa memutuskan untuk mengganggunya sekarang. Dengan senyum pahit, Kincuan tidak punya pilihan selain berbaring dan menenangkan diri. Jika dia tahu lebih awal, dia akan menemukan kamar tidur lain. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat penampilannya yang cantik. Sudah lebih dari sepuluh tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, dan segala sesuatu yang terjadi saat itu masih jelas di benaknya. Sekarang, dia memikirkannya: itu sangat hangat, perasaan dan kerinduannya untuknya tidak pernah berubah. Napasnya stabil, dan kincuan memperhatikan saat dia menjadi tenang juga. Ini adalah kekuatan kecantikan kelas atas. Dia bisa membuat darah seseorang mendidih tapi dia juga bisa menenangkan mereka dan mencegah mereka mencemarkannya. Dia tidak tahu kapan dia tertidur. Namun, ketika Kincuan bangun, dia menemukan Yuan Su meringkuk di pelukannya. Yuan Su sepertinya masih tertidur. Menghadapinya, hati Kincuan dipenuhi dengan rasa kasihan. Mungkin hanya ketika dia tertidur dia dapat melihat bahwa dia juga seorang wanita yang membutuhkan perhatian dan perhatian. Dikatakan bahwa orang tanpa rasa aman akan meringkuk dalam tidurnya. Begitu kincuan memeluknya, Yuan Su bangun, tapi dia tidak berjuang. Dia membuka matanya yang indah dan menatap kincuan di luar. Baru fajar dan masih terlalu dini untuk bangun. Keindahan di pagi hari adalah yang terindah. Saat ini, Yuan Su malas dan mulia. Dia memandang kincuan dengan senyum tipis dan berkata, "Pagi-pagi, kincuan berkata secara naluriah." Yuan Su membaringkan lengan kincuan. Kedua tubuh itu bersebelahan, dan sekarang mereka tampak seperti pasangan. Kincuan, Yuansu memanggil dengan lembut dan bahkan menggerakkan tubuhnya seolah membuat dirinya lebih nyaman. Ya, Kincuan menjawab dengan lembut. Apakah kamu masih ingat peninggalan Gunung Lingxian yang aku ceritakan? kata Yuansu. Iya aku ingat. Bukankah kamu bilang kita harus menunggu selama tiga bulan? kata Kincuan. Ya, ini tiga bulan. Tapi ada beberapa hal yang perlu ku beritahukan padamu, kata Yuan Su. Oke, sayang, silakan. Aku mendengarkan. Yuan su gemetar dan melirik kincuan tanpa berkata-kata. Bisakah kamu tidak terlalu lembek? Menjijikkan. Aku hampir muntah. Silakan muntah. Anda akan baik-baik saja setelah terbiasa. Anda akan mengalami gejala ini setelah hamil. Saya dokter ajaib. Jangan khawatir. Kami tidak takut. Kincuan segera menyatakan keprihatinannya dan mengulurkan tangan untuk menyentuh perutnya. Mata indah Yuan Su melebar. Muntah. Gejala kehamilan. Pria ini bahkan menyentuh perutnya. Kamu bajingan besar. Tidak bisakah kamu lebih serius? Hamil. Hamil pantatku. Aku akan mendengarkanmu. Aku akan mendengarkanmu. Aku akan hamil dengan apapun yang kamu katakan, tapi bukankah sedikit tidak pantas hamil dengan kepala besar? Kata Kincuan dengan ekspresi bingung. Yuan Su benar-benar dikalahkan. Kincuan tersenyum bahagia, sayang, aku mencintaimu. Sangat lembek, Yuan Su tertawa. Kamu juga bayiku, Yuan Su berbisik di telinga Kincuan. Kincuan kaget dan mati rasa di sekujur tubuhnya. Inilah kekuatan kata-kata yang keluar dari mulut Yuan Su. Itu sangat mengejutkan, sangat menyenangkan, dan sangat berdampak. Kincuan terkekeh dan mengatakan sesuatu di telinganya. Yuan Su sangat malu tapi dia tidak marah. Hubungan antara keduanya kurang lebih sudah diatur. Dia merasa bahwa dia tidak terlalu menolak kincuan. Dia langsung bersandar ke pelukan kincuan dan tidak bangun. "Sayang, jangan marah. Kamu pergi ke tanah leluhur keluarga Yuan terakhir kali. Sepertinya kamu tidak memiliki tabu sekarang. Bajingan bau, tutup mulut, jangan sebutkan itu." Kincuan menghela nafas lega, dia tahu bahwa Yuan Su tidak terlalu marah. Dia masih harus melakukannya dengan lambat. Prosesnya sama indahnya juga. Kincuan tahu bahwa Yuansu menyukainya karena seperti ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang wanita membiarkan seorang pria tidur di tempat tidurnya? Kincuan memeluknya erat-erat. Ngomong-ngomong, -erat. sayang, di mana kita tadi? Iya reruntuhan gunung spiritual. Yuansu mendengus dan dengan lembut memeluk Kincuan. Dia menutup matanya dan berkata dengan lembut pelukannya, kamu sangat kuat dan menamparkan wajah keluarga he. Pasti akan ada banyak orang yang menargetkan kita ketika kita pergi ke reruntuhan gunung spiritual. Aku sedang mempertimbangkan apakah akan masuk atau tidak. Masuk, kenapa tidak? Anda telah menunggu selama bertahun-tahun, kata Kincuan. The Spirited Mountain Relic adalah tempat mistis. Begitu Anda berada di sana, Anda tidak dapat menggunakan esensi, teknik bela diri, atau kekuatan ilahi. Itu sama untuk manusia dan binatang iblis. Anda hanya dapat mengandalkan tubuh fisik Anda di sana, Yuan Su berkata dengan lembut. Mata Kincuan berbinar saat mendengar itu. Itu bagus. Bagus, Yuansu bertanya dengan heran. Bukankah itu bagus, Kincuan bertanya. Kincuan, hanya ada kita berdua. Aku tidak tahu ada berapa orang, dan beberapa dari mereka memiliki binatang buas yang aneh. Ketika saatnya tiba, mereka dapat dengan mudah menghancurkan kita dengan jumlah, kata Yuansu. Aku di sini, jangan khawatir, percayalah pada laki-lakimu. Laki-lakimu adalah yang paling kuat, kata Kincuan sambil tersenyum. Omong kosong, Yuansu merasa kata-kata Kincuan aneh. Saat fajar, mereka bangun dan selesai makan. Kincuan tidak ada hubungannya, jadi dia mempelajari jimat kuno di benaknya. Studi ini benar-benar mengejutkan Kincuan. Semakin dia belajar, semakin dalam dia menemukannya. Dia bahkan merasa seperti dia tidak bisa melepaskan diri. Namun, Kincuan adalah master jimat. Ditambah dengan Golden Divine Eyes, dia tanpa sadar mempelajarinya selama lebih dari 10 hari. Kincuan mabuk, dan Yuan Su tidak mengganggunya. Tidak sampai setengah bulan kemudian Kincuan menghela nafas panjang. Dia telah mempelajarinya dengan saksama dan membuat terobosan dalam jimat itu. Jimat tingkat ke-7. Bab 613. Jimat tingkat 7. Kincuan sangat senang. Formasi susunan dan jimat terkait erat. Seorang master jimat pertama-tama harus memahami formasi susunan, tetapi master arai tidak perlu memahami jimat. Jimat adalah perpaduan rune dan formasi susunan tingkat tinggi, dengan beberapa dao jimat ditambahkan. Jimat Kincuan berada di level 7, yang berarti bahwa formasi susunan Kincuan hampir mencapai level 7. Setelah menyalin jimat kuno, Kincuan merasa bahwa dia telah membuat banyak kemajuan dalam dao jimat. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia telah membuka pintu. Jimat kunonya telah mandek sebelumnya, tetapi sekarang, dia telah memasuki dunia yang sama sekali baru. Jimat kuno di tombak hesanya tampaknya adalah pintu ke lautan jimat kuno di laut kesadaran Kincuan. Kemampuan jimat Kincuan telah meningkat lagi. Dia sekarang bisa mengukir jimat tiga warna yang bisa meningkatkan tiga kemampuan. Ini benar-benar menantang surga. Jimat adalah keberadaan menakutkan yang diandalkan oleh para ahli super dan ada juga penempaan. Ketika dua ahli tertinggi bertarung, pemenang terakhir kemungkinan besar adalah baju besi dewa atau jimat. Seiring waktu mendekat, semakin banyak orang mulai berbicara tentang Spirited Mountain Relic. Banyak orang luar sudah menetap di depan Gunung Spirited. Beberapa bahkan menetap di Windflower Snow Moon City menunggu Spirited Mountain Relic dibuka. Kincuan tidak ada hubungannya, jadi dia menempa di rumah, mengukir jimat, dan membuat liontin giok penolak racun. Meskipun tidak ada lagi kristal bulan air, dia telah memperoleh banyak bahan meteorit berharga dari laut meteorit. Kincuan memalsukan satu set pakaian untuk Yuan Su dan sepasang Flowing Wind Divine Boots. Jimat yang dia ukir secara alami adalah jimat tiga warna, yang secara alami disiapkan untuk relik gunung spiritual. Dalam *Spirited Mountain Relic*, seseorang hanya bisa mengandalkan kekuatan dan kecepatannya sendiri. Teknik bela diri, esenski, niat, kekuatan ilahi, dan grid dao tidak dapat digunakan. Senjata yang bagus paling banyak bisa mengiris logam seperti lumpur. Armor ilahi yang bagus hanya bisa meningkatkan pertahanan seseorang. Sepasang sepatu bot yang bagus hanya bisa meningkatkan kecepatan dasar dan kecepatan reaksi seseorang. Secara alami, kincuan tidak takut. Teknik kekuatan sembilan naga miliknya sudah berada di alam tujuh naga. Dengan aktivasi sembilan posisi bumi naga ilahi, dia tidak dapat menggunakan teknik seni bela diri primordial ki. Bahkan jika dia berdiri diam, mereka tidak akan mampu mematahkan pertahanannya. Adapun kekuatannya dan efek tubuh tiran yang luar biasa, dia masih bisa membunuh siapapun yang dia pukul. Selain itu, Kincuan masih memiliki kartu trufnya sendiri, dua harta karun. Di tempat ini, Treasure Beast adalah penguasa mutlak. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Yuan memperhatikan saat Kincuan bekerja. Gaun dan sepatu bot seputih saljunya sangat indah. Ada juga jimat pada mereka dan jimat Phoenix di lengan bajunya. Zhao Qingfeng dan saudari Miao juga sering datang. Pilihan mereka saat itu membuat Qin Chuan sangat bahagia, jadi dia tidak pelit dengan ramuan, pandai besi, dan jimat. Dia bahkan membantu saudari Miao menjinakkan binatang iblis yang kuat yang disukainya. Hari ini, mereka berempat tidak ada hubungannya, jadi mereka pergi berbelanja. Setelah Kincuan tiba, dia tidak memiliki waktu yang baik untuk berjalan-jalan di sekitar Windflower Snow Moon City. Sekarang dia masih punya waktu, dia mengabaikannya dan berjalan bersama mereka berempat. Windflower Snow Moon City sederhana namun makmur. Itu tidak membuat orang merasa tua, dan bahkan terasa elegan dan megah. Ada semacam wewangian kuno, dan ada semacam perasaan sakral. Mereka berempat berjalan santai, melihat lampu sambil menunggang kuda. Dia klan. Leluhur, Kincuan dan beberapa lainnya sedang berkeliaran di sekitar Windflower Snow Moon City. Seorang pria klan He berjalan ke halaman belakang, di mana beberapa tetua sedang minum teh dan bermain catur. Salah satu tetua bahkan tidak mengangkat kepalanya dan berkata, mengerti. Di halaman belakang He Klan, ada bunga dan pohon, pavilion, dan aroma bunga. Itu seperti surga di bumi. Penatua itu agung dan mendominasi. Meski rambutnya agak putih, tubuhnya terlihat sangat kuat dan lurus seperti pohon pinus. Leluhur, tidak peduli apa, klan He kita adalah sosok terkenal di kota bunga salju bulan bunga angin. Apakah kamu benar-benar akan menelan ini dan membiarkan orang-orang kota bunga salju bulan bunga angin melihat klan He sebagai lelucon? Seseorang yang tampak lebih tua berkata kepada yang lebih tua. Qi Feng, kamu sudah sangat tua. Mengapa kamu masih memiliki temperamen seperti itu? Ingat, kamu tidak bisa emosional kapan saja. Kamu harus tenang dan tenang. Impulsif dapat dengan mudah membuat otakmu kacau. Leluhur tua Heklan mengangkat kepalanya. Rambutnya putih, dan wajahnya penuh perubahan. Namun, tidak ada kerutan sama sekali. Dia tampak jauh lebih muda dari penatua sebelumnya. Namun, tetua yang terlihat lebih tua harus memanggilnya leluhur tua. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mata leluhur tua Heklan terlihat jauh lebih berubah-ubah, dan niat membunuh yang dingin di dalamnya membuat hati orang bergetar. Ya, ya, leluhur tua, kamu benar. Xiao si adalah cabangku. Sejak ini terjadi, aku ingin menyelesaikan masalah ini sendiri, kata He Ji Feng gelisah. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Masih ada waktu, biarkan bocah itu melompat-lompat beberapa hari lagi. Nenek moyang tua melihat kembali ke papan catur. Titik. Kincuan dan tiga lainnya benar-benar santai. Mereka berbicara dan tertawa, tetapi pada saat itu, seorang pria menghalangi jalan mereka. Dia Jiu. Kincuan tidak mengerti dan menatapnya. Terakhir kali, saat Sanya datang, mereka bertengkar sekali dan masalah itu berakhir. Tetapi pada saat ini, mata He Jiu dipenuhi dengan niat bertarung yang kuat. Dia sudah menyelesaikan keluhannya dengan keluarga He, tapi sekarang dia datang untuk mencari masalah dengannya. Kincuan berpikir bahwa dia adalah orang yang penyanyang, tetapi dia tidak menolak untuk membunuh orang. Minggir, Kincuan menatapnya dan berteriak. Kincuan sangat marah. Dia sudah cukup berbelas kasih, tetapi apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak berani membunuh orang? Tidak hanya Hejiu tidak menyingkir, tetapi niat bertarung di matanya meningkat sebesar 30 persen. Semua orang di sekitar bisa merasakan aura gilanya. Dentang. Hejiu mencabut pedang di tangannya. Saat dia menariknya keluar, dia menebas tenggorokan kincuan. Ini adalah undian pedang. Menghunus pedang adalah gerakan membunuh. Langkah ini secepat kilat, dan itu juga saat lawan meremehkannya. Ini adalah kartu truf Hejiu, dan itu sangat menakutkan. Bisa. Chuan mengangkat tangannya dan langsung menyerang dengan Vajra Divine Dragon Claw. Itu langsung menghancurkan pedang lawan dan langsung menembus jantung He Karena dia tidak tahu apa yang baik untuknya, Chuan tidak akan memberinya kesempatan. He tidak bisa mempercayainya. Dia merasa bahwa bahkan jika dia tidak bisa membunuh Chuan, dia masih bisa melukai Chuan jika dia lengah. Tapi pada akhirnya, karena keluarga He tidak tahu apa yang baik untuk mereka dan memprovokasi saya lagi dan lagi, sepertinya jika saya tidak mengunjungi mereka, mereka tidak akan tahu tempat mereka. Kincuan, Yuan memandang Kincuan. Kalian kembali dulu, aku akan pergi ke keluarga He untuk melihatnya. Kata Kincuan. Aku akan pergi bersamamu, kata Yuan Kami juga akan pergi, saudari Miao berkata. Kalian kembali dulu, aku akan terganggu jika ada terlalu banyak orang. Kincuan tersenyum dan sangat lugas. Zhao Qingfeng dan Sister Miao ragu sejenak. Mereka tahu bahwa Kincuan mengatakan yang sebenarnya. Mereka mengangguk dan menyuruhnya untuk berhati-hati lagi sebelum pergi. Berita bahwa kincuan membunuh Hejiu menyebar seperti api, dan berita bahwa kincuan pergi ke keluarga He juga menyebar dengan cepat. Tempat ini sangat dekat dengan keluarga He, segera gerbang megah keluarga He bisa terlihat. Oleh karena itu, kincuan mengikuti latihannya yang biasa dan menghancurkan gerbang keluarga He terlebih dahulu. Kerbau ilahi meruntuhkan gunung, gerbang megah keluarga He yang melambangkan status mereka runtuh dengan suara keras. Para penjaga juga ketakutan dan berlari ke segala arah. Tak satu pun dari mereka bahkan berani menonjol. Bab 614 Benar-benar lelucon. Orang yang berani menyerang gerbang keluarga He akan peduli dengan hidup dan mati para penjaga. Kincuan dan Yuan Su perlahan masuk ke keluarga He. Setiap langkah stabil, Yuan Su juga sangat tenang. Dengan Kincuan di sini, dia merasa seperti tidak takut pada apapun. Halaman depan keluarga He memiliki gunung palsu, danau kecil, hutan bambu, dan jembatan lengkung di atas danau. Ada juga banyak jalan yang dapat memuat dua gerbong berdampingan yang menuju ke berbagai bagian keluarga He. Orang bisa melihat bahwa manor keluarga He tidaklah kecil. Ada banyak pohon pinus yang tinggi dan kokoh yang ditanam oleh banyak orang. Ini adalah simbol kualitas, ulet dan gigi, serta karakter yang mulia dan integritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Sepintas, ada banyak paviliun dan teras di manor. Paviliun terbang itu seperti bangunan batu giok. Di bawah sinar matahari, mereka bersinar dengan cahaya kemasan, kekayaan, dan kemegahan seperti ini. Keluarga He ini benar-benar mewah, anak muda. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan setelah memukuli beberapa orang dari keluarga He? Saya, sebuah suara marah terdengar. Tiga lelaki tua menghalangi jalan kincuan. Orang tua di tengah adalah orang yang berbicara. Dia memegang palu oval besar di tangannya. Palu itu ditutupi paku sepanjang jari yang memancarkan cahaya dingin. Dua lelaki tua lainnya memegang pedang besar dan menatap Kincuan. Keluarga hemu adalah orang yang tidak tahu kapan harus berhenti. Apa menurutmu aku mudah dibuli? Kincuan benar-benar kesal. Mereka telah sepakat untuk berhenti di sini. Karena mereka tidak mau berhenti, maka jangan salahkan dia karena tidak sopan. Terkadang, hal-hal seperti ini. Jika Anda baik dan benar, mereka akan berpikir bahwa Anda mudah diganggu. Hejiu mungkin berpikir bahwa dia tidak akan membunuhnya. Jika dia mengambil risiko dan berhasil, Posisinya di keluarga He akan naik, tapi dia tidak mengharapkan hasilnya. Kincuan bukan orang yang baik dan tidak terlalu baik, dia tidak membunuh orang dari keluarga He karena dia sama sekali tidak peduli dengan mereka. Seperti seniman bela diri, mereka tidak akan merasa banyak ketika diprovokasi oleh orang biasa. Mereka hanya akan menghukum mereka sedikit. Kincuan memiliki mentalitas seperti itu, tetapi jika orang biasa ini tidak tahu kapan harus berhenti, maka seniman bela diri secara alami tidak keberatan membunuhnya. Oleh karena itu, Kincuan membunuh Hejiu terutama karena sikap Hejiu membuat Kincuan marah, jadi dia datang ke sini untuk mencoba menjadi kaya. Membunuh, orang tua di tengah memimpin dan bergegas menuju Kincuan, palu berduri di tangannya langsung menghantam Kincuan. Dua tetua lainnya juga mengayunkan pedang mereka ke arah Kincuan. Mengaum. Kincuan membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan Buddha yang keras, menyebabkan tubuh pihak lain bergetar dan berhenti bergerak. Pada saat ini, sosok Kincuan tiba-tiba keluar. Itu sangat cepat, sehingga bayangannya tidak bisa dilihat. Dia melemparkan pukulan ke pria tua di tengah, lingkaran cahaya kemasan, kuali emas, naga, dan harimau meraung bersama. Tinju kuali emas, harimau naga, kekuatan teknik tinju ini juga menakutkan. Bagaimanapun, itu ditingkatkan oleh teknik kekuatan sembilan naga, sembilan naga ilahi, dan ramuan naga. Bang, kuali emas dan palu bertabrakan, dan lelaki tua itu terlempar. Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan wajahnya pucat. Tapi saat ini, kedua pedang itu sudah datang untuknya. Gerakannya aneh, seperti ular sanca berbisa menyerang secara diam-diam. Tenggorokan dan punggung pacaran kematian, sosok kincuan bergerak sedikit. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk pada saat yang sama, mengangkat kakinya untuk menendang cambuk ekor naga ilahi, mengubah batu menjadi emas. Suara mendesing, cahaya kemasan seperti naga yang terbuat dari logam dan batu, mengubah semua yang dilewatinya menjadi logam dan batu. Tidak peduli seberapa cepat pihak lain mengelak, separuh tubuhnya tersapu oleh batu pembalik menjadi emas, dan dia merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Suara mendesing. Kincuan mengulurkan tangannya. Cambuk api naga bumi. Dengan baik. Itu mengenai leher pihak lain secara langsung. Bahkan jika dia memiliki sepuluh nyawa, itu tidak akan cukup untuk membunuhnya. Lagi pula, cambuk flaming naga bumi melilit tenggorokannya, dan itu dalam bentuk cambuk. Engah. Kincuan menendang lengan orang lain itu. Ini adalah cambuk ekor naga ilahi, gerakan dari sembilan naga ilahi itu mirip dengan fatura divine dragon claw, kecuali yang satu tajam dan yang lainnya keras. Ketika diolah secara ekstrim, seseorang dapat meratakan gunung. Yang paling lengan patah dan terpisah dari tubuh, kincuan berbalik, dan sementara pihak lain masih linglung, dia dengan mudah mengakhiri hidup pihak lain. Semua ini terjadi dalam sekejap, dalam sekejap mata, dua dari tiga tewas, dan sisanya memuntahkan darah. Aku akan melawanmu sampai mati. Pria tua dengan palu itu bergegas menuju Kincuan dengan mata merah. Kincuan menggelengkan kepalanya, mudah baginya untuk membunuh mereka sekarang. Engah. Kincuan menggunakan sapi ilahi meruntuhkan gunung, dan tanahnya retak. Sebuah kekuatan misterius bergegas menuju sosok lelaki tua itu. Kecepatan dan kekuatan. Cambuk ekor naga ilahi. Ini adalah kemampuan yang diperoleh sembilan naga ilahi setelah mengaktifkan elemen tanah. Hari ini, Kincuan menggunakannya di negeri asing, dan dia terkejut. Dia bisa merasakan bahwa cambuk ekor naga ilahi sebanding dengan cakar naga ilahi Fajra, dan kekuatannya menakutkan. Hal utama adalah bahwa fisik kincuan, pelet naga, dan sembilan naga ilahi dapat meningkatkan kemampuan cakar naga ilahi Fajra, cambuk ekor naga ilahi, api naga bumi, dan teknik serta keterampilan terkait naga lainnya. Itu tenang, kincuan dan Yuan Su terus berjalan menuju keluarga He. Ada pavilion di sekeliling, dan di luar hampir gila. Lagi pula, kincuan akan menghancurkan keluarga He, tapi tidak ada yang tahu apa hasilnya. Namun, sudah ada banyak orang di luar, banyak dari mereka hanya menonton, tetapi beberapa dari mereka mengerutkan kening. Tidak peduli apa, keluarga He termasuk dalam lingkaran. Sekarang, mereka akan dibunuh oleh orang luar. Ini bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Seekor naga yang kuat tidak bisa menekan ular lokal. Pemuda ini mungkin bukan naga yang kuat, tapi penampilannya sedikit kuat. Mungkin dia harus dipukuli. Setelah berbelok, beberapa lelaki tua muncul di depan mereka. Kincuan selalu menentang pemusnahan keluarga. Dia tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Memusnahkan keluarga bisa menghemat banyak masalah dan bisa menghilangkan banyak kekhawatiran di masa depan. Namun, tidak memiliki keluarga dan melenyapkan akar bertentangan dengan Dao Surgawi, jadi Kincuan tidak akan melakukan itu. Anak muda, kamu benar-benar luar biasa, tetapi kamu masih terlalu muda. Tahukah kamu bahwa keluarga Hesaya dapat membunuhmu semudah membalikkan tangan? Di antara beberapa lelaki tua, pemimpinnya mengenakan jubah hijau polos. Meskipun dia sudah sangat tua, dia masih memiliki sepasang mata yang cerah. Pada saat ini, dia menatap kincuan orang-orang tua itu bernostalgia. Ketika mereka melihat seorang pemuda seperti kincuan, bahkan jika dia adalah lawan, mereka akan memiliki perasaan. Misalnya, mereka akan merindukan junior mereka sendiri. Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kamu bisa melakukannya semudah membalik tanganmu, kata Kincuan dingin. Huff, katak di dasar sumur. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Bagus, haha, senang menjadi muda. Kamu tidak tahu luasnya langit dan bumi. Pria tua itu tampak marah dengan kata-kata Kincuan -kata dan tertawa. Bahkan tiga lelaki tua lainnya di samping lelaki tua itu memiliki senyum main-main di wajah mereka. Mereka tampaknya sama sekali tidak peduli dengan Kincuan. Ketika mereka melihat Kincuan, mata mereka dipenuhi dengan penghinaan. Kincuan mengerutkan kening. Dia tidak menyukai orang tua ini. Mereka sudah tua, tetapi mereka sama sekali tidak terlihat seperti orang tua. Ketika seorang lelaki tua mencapai usia tertentu, pertama-tama dia harus berbudi luhur, mantap, dan berpikiran luas. Kincuan tertawa sekarang. Dia tertawa karena dia marah oleh keluarga He. Ji Feng, mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong dengannya? Dia pasti akan mati hari ini. Gerbang keluarga He dihancurkan olehnya, kata seorang lelaki tua di sebelah kiri. Bab 615 Nona Yuan, belum terlambat bagimu untuk mundur sekarang. Kami tidak akan menentangmu. Kamu dapat mengikutiku di masa depan, dan aku akan menjagamu, kata satu-satunya tetua yang terlihat sedikit lebih muda di antara orang tua. Kincuan menatap sesepuh ini. Ada sedikit kebencian yang jelas di matanya. Kincuan sangat marah sekarang. Orang-orang ini pantas mati. Jejak terakhir rasa kasihan di hatinya menghilang. Mereka yang pantas mati pasti punya alasan untuk mati. Sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati itu. Kamu pantas mati. Kincuan tidak ragu lagi. Sosoknya melintas, meninggalkan bayangan di tempat, dan langsung bergegas menuju para tetua. Sembilan gelombang pedang. Mengaum. Auman Buddha. Putra surga menjelma menjadi seekor naga. Naga itu meraung dan sang Buddha melenguh bersama. Saat itu, langit tampak menggelap. Dalam cahaya kemasan, Seekor naga raksasa bergegas menuju pihak lain. Kinchuan menghindari pedang panjang seorang penatua. Siluetnya melintas dalam hirup pikuk, seperti seberkas cahaya kemasan, langsung menghantam ke depan. Kecepatannya sangat cepat sehingga sulit bagi mata untuk mengikutinya, dan dia langsung mengeluarkan jejak telapak tangan yang besar. Of. Seperti semangka yang dihancurkan, sesepuh yang memiliki desain pada Yuan Su langsung terpesona oleh serangan kekerasan Kinchuan. Kincuan saat ini dapat dengan mudah mengalahkan seniman bela diri Emperor Stage biasa. Meskipun rana itu penting, itu tetap bergantung pada kemampuan tempur yang sebenarnya. Dia berada di ambang kematian, dia menghembuskan napas lebih banyak daripada yang dia hirup. Kecuali ada kecelakaan, dia tidak akan bisa hidup. Dia mampu membunuh kaisar bela diri tingkat enam dalam satu gerakan. Dengan satu gerakan ini, benar-benar tak terbayangkan para tetua lainnya. Semua gemetar, dan pakaian mereka langsung bermandikan keringat dingin. Pada saat ini, kematian begitu dekat sehingga mereka merasa panik dan tidak nyaman dari lubuk hati mereka. Kincuan tidak berhenti. Dia ingin memberi pelajaran mendalam pada keluarga He, jadi Kincuan pindah. Desir. Pedang titik emas. Desir. Kincuan berbalik dan Golden Point Sword di tangannya tiba-tiba menunjuk. Pedang ini sehalus air dan saat pedang keluar, cahaya keemasan menyapu. Mengubah batu menjadi emas. Dia langsung menunjuk seorang tetua di samping. Menunggu kematian pada saat ini, tiga tetua lainnya meraung marah dan menyerbu ke arah kincuan. Saat ini, mereka tidak berani ceroboh lagi; mereka menyerang dengan panik menuju kincuan, memadamkan sentuhan midas langsung menelan lelaki tua itu. Adapun kincuan, sosoknya hanya melintas sedikit, dan pedang ketiga lelaki tua itu mendarat di tubuh kincuan. Hm, ketiga lelaki tua itu merasa tidak terbayangkan bahwa tubuh kincuan begitu kuat sehingga mereka tidak dapat mematahkan pertahanannya. Ini menyebabkan mata lelaki tua itu melebar, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Kejutan seperti ini, mungkinkah anak ini memiliki tubuh emas yang tak terkalahkan? Golden dot sword menyapu ke belakang. Pada titik ini, kincuan tidak berniat berhenti. Yang paling dengan sekali tebasan, tulang mereka yang terkena akan hancur, dan tulang mereka terpisah dari tubuh mereka. Sosoknya seperti angin, dan auranya seperti naga. Seluruh orangnya seperti bayangan. Arti mendalam dari angin. Merusak. Pedang kincuan menimpa orang tua itu. Orang tua itu memblokirnya dengan pedangnya. Dengan baik. Kekuatan yang kuat mengguncang pedang itu. Golden Dot Sword kincuan mendarat dengan keras di dada pria tua itu. Bisa. Pertempuran telah berakhir. Kincuan dan Yuan Su terus berjalan menuju interior Heklan. Mereka telah membunuh lebih dari 10 prajurit Kaisar Rilem. Orang-orang ini adalah tetua Heklan, dan mereka memiliki status yang sangat tinggi. Kincuan sekarang dapat dengan mudah membunuh prajurit kaisar rilem. Berpikir kembali ke masa lalu, belum lagi prajurit kaisar rilem, bahkan prajurit raja rilem adalah eksistensi yang harus dia hormati. Memikirkan kembali ke masa ketika dia dipaksa ke dalam keadaan menyedihkan oleh raja rilem Nine Life Peak, dia telah bertemu dengan beberapa prajurit raja rilem di Laut Meteorit. Itu sangat berbahaya. Banteng Ilahi meruntuhkan gunung. Paviliun di sekitar kincuan tiba-tiba runtuh. Debu memenuhi udara, dan mereka langsung berubah menjadi reruntuhan. Pada saat ini, banyak orang di luar klan He mengendarai binatang terbang. Sebenarnya, orang bisa melihat mereka dari tanah karena gerbang He klan telah dihancurkan oleh kincuan. F. Astriscek, orang ini benar-benar kejam. Pavilion lain telah runtuh. Bagaimana dengan He klan? Pemuda ini benar-benar ganas. Dia membunuh lima orang lagi. Mereka semua adalah prajurit Kaisar Rilem. Mereka bukan kubis. Saya mendengar bahwa leluhur tua klan He sangat menakutkan. Monster tua itu belum keluar. Saya ingin tahu apakah Kincuan dapat mengalahkan leluhur tua itu. Di kejauhan, ada binatang terbang besar. Warnanya putih keperakan, dingin, dan memancarkan cahaya dingin. Sayapnya lebarnya lebih dari 500 meter. Itu kuat dan indah. Pada saat ini, seorang pemuda berdiri di atasnya. Binatang terbang itu kuat dan cantik. Pria itu juga tampan. Luan putih sangat cantik, kata seseorang sambil melihat burung besar seputih salju itu. Ya, white luan itu cantik. Tuan Muda Moonlight juga sangat tampan, kata seorang gadis dengan tergila-gila. Lihat ke sana, bukankah itu Tuan Muda Ki? Seseorang menunjuk ke arah lain. Ada harimau seputih salju di udara. Panjangnya lebih dari 100 meter. Itu seputih salju seperti batu giok dan sangat tampan. Itu juga mengejutkan. Di atasnya berdiri seorang pemuda. Tuan Muda Ki. Klan Ki juga merupakan klan besar di Windflower Snow Moon City. Mereka semua bahkan lebih kuat dari He Klan. Klan Ki, Klan Yue, Klan Han, dan Klan Ling adalah empat klan terkenal di Windflower Snow Moon City. Mereka belum tentu yang terkuat, tetapi sebagai empat klan besar di Windflower Snow Moon City, mereka pada dasarnya adalah yang terkuat. Alasan mengapa keempat klan itu begitu terkenal dan dipandang baik adalah karena masing-masing klan telah menghasilkan seorang pemuda yang hebat. Tuan Muda Cahaya Bulan dan Tuan Muda Ki adalah dua di antaranya. Kemunculan kedua pemuda jenius ini membuat banyak orang berdiskusi dan mendesah. Aku tiba-tiba menebak apakah menurutmu kincuan lebih kuat dari tuan muda cahaya bulan dan tuan mudaki. Seseorang bertanya, "Apakah kamu bodoh?" Tuan muda cahaya bulan dan tuan mudaki keduanya jauh lebih tua dari kincuan empat klan besar. Juga sebagian karena empat tuan muda, semua orang tahu bahwa masa depan klan cepat atau lambat akan jatuh ke tangan mereka. Jadi, untuk menilai klan, Anda harus melihat tidak hanya saat ini, tetapi juga masa depan. Empat tuan muda adalah empat jenius muda dari empat klan besar. Benar, kincuan itu luar biasa, tetapi dibandingkan dengan empat tuan muda, dia masih jauh lebih buruk. Kurasa tidak, kincuan ini sepertinya tidak lemah. Dia klan. He tua, pemuda ini tidak terlihat sederhana. Hanya dalam waktu singkat, he klan Anda telah kehilangan lebih dari sepuluh prajurit Royal Realm. Seorang lelaki tua yang sedang bermain catur dengan leluhur tua he klan berkata sambil tersenyum. Wajah lelaki tua ini kemerahan, tetapi ia botak. Dia memiliki wajah persegi dan telinga besar. Dia mengenakan jubah biarawan, tapi dia memancarkan aura berdarah. Dikatakan bahwa hanya ada garis tipis antara seorang Buddha dan seorang tukang daging. Orang tua botak ini adalah contoh terbaik. Dia terlihat seperti seorang Buddha, tetapi dia juga terlihat seperti tukang daging berdarah. Leluhur tua Heklan tidak menjawab kata-kata orang tua ini. Sebaliknya, dia berkata kepada lelaki tua lainnya, Muer, kamu pergi dan temui pemuda ini. Leluhur tua klan He berkata dengan enteng. Seorang pria yang berdiri di belakang leluhur tua Heklan berdiri dan berkata, Ya, leluhur tua. Bab 616 Pria sakit-sakitan bernama Muer perlahan berjalan keluar dari halaman belakang. Kincuan baru mengambil beberapa langkah ketika dia melihat orang yang menghentikannya. Dia masih sangat muda, tapi itu hanya penampilannya. Dia sangat kurus dan lemah, dan wajahnya pucat pasi. Dia memberikan perasaan bahwa dia lemah dan lemah. Hanya matanya yang agak tajam, dan pada saat ini, ada cahaya aneh di dalamnya saat dia menatap kincuan. Ketika kincuan melihat pria ini, dia juga terpana. Meski pria ini terlihat muda, dia jauh lebih kuat dari pria tua sebelumnya. Faktanya, dia jauh lebih kuat. Menyerang, kincuan berkata dengan tenang, "Tubuh kincuan masih bersih, meskipun dia telah bertarung. Dia tidak terlihat seperti sedang dalam keadaan menyesal." Orang bisa mengatakan bahwa kekuatan kincuan luar biasa. Pada titik ini, kincuan sedikit mati rasa. Pada tahap ini. Dia hanya bisa terus bertarung sampai keluarga He terbangun. "Kamu harus mati hari ini," pria itu berkata perlahan. Suaranya terdengar lemah. "Lihat, Tuan Muda yang sakit-sakitan telah muncul!" Seseorang di luar berkata, "Tuan Muda yang sakit-sakitan adalah pemuda paling menonjol di keluarga He. Terus, kenapa dia masih belum sebagus keempat Tuan Muda itu? Mungkin tidak, tapi tidak ada yang berani memandang rendah Tuan Muda yang sakit-sakitan itu." Kemampuannya sangat istimewa. Jika dia benar-benar melawan keempat tuan muda itu, dia mungkin memiliki peluang untuk menang. Itu benar, jika bukan karena alasan khusus, tuan muda yang sakit-sakitan ini tidak akan masuk dalam jajaran empat tuan muda. Kudengar, dia memupuk energi penyakit yang bahkan lebih menakutkan daripada energi racun. Selain itu, dia bisa memengaruhi suasana hati lawannya. Sangat misterius, apakah itu benar? Mari kita lihat dan cari tahu. Banyak orang mengatakan hal yang sama sebelumnya, tetapi saya hidup dan mereka mati. Kincuan berkata dengan tenang. Hentikan omong kosong itu dan mati. Pria sakit-sakitan, Hemuer, langsung memotong kata-kata Kincuan dan mengulurkan sepasang tangan. Tangannya benar-benar pucat dan terlihat sangat tidak nyaman, dan aura hijau keabu-abuan mengalir keluar. Wow! Hemuer membuka mulutnya dan membuat serangkaian suara. Suaranya tidak keras tapi sangat menusuk. Isinya kekuatan mental yang kuat. Ia ya, itu memengaruhi emosinya. Kincuan terkejut, ia merasa setelah aura ini masuk ke tubuhnya, seluruh tubuhnya terasa lemas. Ini adalah kondisi penyakit mental, seperti kemampuan ketakutan yang dialami kincuan di masa lalu. Mereka yang memiliki resistensi lemah akan terpengaruh, dan kemampuan tempur mereka secara alami akan sangat berkurang. Ini adalah serangan terhadap kekuatan spiritual seseorang. Kekuatan tempur seseorang termasuk semangat, energi, dan semangat mereka. Jika semangat mereka lemah, itu akan mempengaruhi reaksi dan kemauan mereka. Mengaum. Raungan Buddha terdengar, langsung menghilangkan emosi itu. Pria di sisi lain juga tercengang, tetapi dia tidak bereaksi banyak. Sosoknya melintas, dan dia langsung menyerang kincuan. Dia sangat cepat, dan saat dia menyerang ke depan, seluruh tubuhnya tampak semakin buram, dikelilingi oleh gas hijau keabu-abuan. Memadamkan. Sepasang telapak tangan pucat mencengkeram kincuan seperti tangan neraka. Tangan kematian. Udara dingin yang menakutkan, dan tangan yang pucat dan sedikit layu dengan aura hijau keabu-abuan langsung menyambar kincuan itu, seperti cakar hantu. Kebenaran yang menakjubkan, kekuatan Buddha, telapak matahari surgawi, tangan Yin Yang, sebuah lingkaran cahaya emas muncul, dan kincuan dengan keras bertabrakan dengan pria itu. Gua, suara jernih dan keras terdengar, dan lingkaran aura yang bisa dilihat dengan mata telanjang menghilang. Kincuan tidak takut, penyakit pihak lain memengaruhi emosinya. Dia memiliki kebajikan yang menakjubkan dan kekuatan Buddha. Pada saat ini, kincuan merasa sangat beruntung, meskipun kebajikan yang menakjubkan dapat menahan beberapa teknik bengkok. Dan begitu pula kekuatan Buddha, ada batasan seberapa banyak yang dapat ditahannya. Itu seperti bagaimana air bisa memadamkan api, tapi itu seperti mencoba memadamkan gerobak kayu bakar yang terbakar dengan secangkir air. Perbedaan kekuatan terlalu besar, dan tidak ada gunanya menahan pihak lain ketika kekuatan mereka sama hanya ada sedikit keuntungan, tetapi paling banyak, itu akan menjadi 3.000 kerusakan pada musuh, dan 800 kerusakan pada diri sendiri. Setelah kontak, sosok pria itu mundur. Wajahnya tampak semakin pucat, tetapi dia masih tenang. Dia memandang kincuan, lalu dia mengangkat tangannya lagi. Tangan kematian. Itu masih tangan kematian, tapi berbeda dari yang terakhir kali. Itu sangat berbeda. Kali ini, sosok hijau tua muncul samar-samar, dan tingginya puluhan meter sosok besar ini mengulurkan sepasang telapak tangan seputih salju, dan meraih ke arah Kincuan. Auranya keras, dingin, dan aneh. Kincuan membuka mata dewa emasnya, dan ketika dia melihatnya, dia sedikit terkejut. Orang sakit ini benar-benar tidak sederhana. Hemuer ini telah memperoleh sesuatu seperti warisan kematian. Apa yang disebut warisan kematian adalah sesuatu yang akan dipahami oleh seorang ahli pada saat kematian. Kemudian, dia akan menggunakan kebencian dan keganannya sendiri dan dalam situasi tertentu untuk menjadi warisan. Pada saat kematian, hal-hal yang dipahami tidak buruk dan kekuatannya juga tidak lemah. Ini karena pada saat itu, kekuatan ledakan dan kesadarannya sangat menakutkan. Pada saat itu, dia bisa melihat semuanya dengan jelas dan mengerti segalanya. Dapat dikatakan bahwa dia telah mencapai pencerahan yang luar biasa. Dalam situasi itu, hal-hal yang dipahami sangat berharga, dan potensinya sangat besar. Orang sakit dari klan He ini mendapatkannya secara kebetulan. Ini karena ada persyaratan bagi orang untuk mendapatkan warisan semacam itu. Mereka pasti sakit parah. Hanya orang yang sakit parah yang memiliki kemampuan untuk bertarung tanpa rasa takut, dan hanya orang seperti itu yang dapat melepaskan potensi terbesar mereka. Hemuer adalah orang seperti itu. Dia sakit parah, dan dia tidak ingin menunggu kematian di rumah. Dia ingin keluar dan melihat dunia. Secara kebetulan, dia memperoleh warisan ini, dan tubuhnya telah pulih. Tangan ilahi. Cahaya seputih salju muncul di tangan Kincuan, sangat suci. Dia menyerang dengan tangan yin yang dan tangan matahari surgawi, menggabungkan tangan ilahi ke dalamnya. Kematian ki. Amarah. Dawa segala sesuatu tumbuh. Kincuan percaya diri, dan dia tidak takut. Dia menyerang dengan keras, langsung bertabrakan dengan sosok menakutkan itu. Ledakan. Raungan yang mengguncang surga terdengar. Lifeki dan Deatki membatalkan satu sama lain. Mengaum. Sosok besar itu hancur dan menghilang. Hemuer mundur selangkah, dan menatap kincuan dengan tatapan rumit. Bahkan tangan kematiannya tidak bisa membunuhnya. Memadamkan. Kali ini, aura Hemuer melonjak. Setelah itu, dia langsung membentuk segel dengan tangannya. Jejak hijau muncul, dan di atasnya ada tulang kepala yang mempesona dengan dua sarang burung hitam. Sepertinya itu bisa menyedot jiwa seseorang ke dalamnya. Jejak kematian. Jejak kematian hijau terbang menuju kincuan, mengeluarkan teriakan melengking yang menembus gendang telinga orang-orang yang mendengarnya. Banyak orang di sekitar menutupi telinga mereka, dan mereka yang tidak kuat langsung pingsan karena benturan. Tidak ada orang biasa di sini, atau mereka mungkin mati meski berada jauh. Jejak penindasan bodi tertinggi, kincuan membentuk segel dengan tangannya, dan nyanyian Buddha terdengar tanpa henti. Tangan besar dewa jatuh dari langit dan menabrak segel hijau kematian. Cahaya kemasan menyala, jejak penindasan bodi tertinggi. Jejak kematian bergetar tanpa henti, dan cetakan tangan Buddha emas hancur. Bang! Jejak kematian langsung menghilang. Bab 617 Ini adalah kekuatan dari teknik Buddhis tertinggi, keberadaan yang kuat yang dapat menekan semua kultivator jahat. Serangan ini sekali lagi menghancurkan kepercayaan diri Hemuer. Lawannya bisa dengan mudah menyelesaikan serangannya. Tidak hanya dia menyelesaikannya, dia benar-benar menghancurkannya. Hemuer mengerutkan kening dan perlahan mengeluarkan rantai. Itu adalah rantai hitam yang tak tertandingi. Ini adalah rantai menuai jiwa. Ini adalah senjata jahat. Rantai itu panjangnya 5 meter dan setebal pergelangan tangan. Itu bersinar dengan cahaya hitam, menyebabkan jantung seseorang berdebar. Bahkan dari jauh, orang bisa merasakan ketidaknyamanan. Lihat, itu adalah rantai penuaian jiwa. Dikatakan bahwa jika kamu terkena rantai ini, kamu akan kehilangan separuh nyawamu. Apakah itu sangat kuat? Seseorang jelas tidak percaya. Ini adalah rantai menuai jiwa. Energi kematian di atasnya sangat berat. Legenda mengatakan bahwa itu telah direndam dalam mayat busuk selama ribuan tahun. Selain aura unik, tuan muda yang sakit-sakitan wajar baginya untuk kehilangan setengah hidupnya ketika dia menggunakan soul reaping chain. Sangat menakutkan! Aku sangat menantikannya. Sangat menakutkan! Sepertinya kincuan lebih unggul sebelumnya. Sebelumnya. Huff. Apakah kamu tidak melihat Hemuer mengeluarkan rantai menuai jiwa? Itu benar. Kincuan tidak khawatir tentang Soul Reaping Chain. Aura di atasnya sangat menakutkan. Dengan kebenaran dan kekuatan budanya, selain tubuh Tirani yang luar biasa, dia benar-benar percaya diri dalam menangani senjata jahat semacam itu. Aku berkata bahwa kamu harus mati hari ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Hemuer berkata dengan percaya diri. Apakah kamu pikir kamu bisa mengandalkan rantai yang rusak di tanganmu itu? Kincuan mencibir padanya, kemarahan Hemuer melonjak. Ini adalah soul reaping chain, senjata ilahi di antara senjata jahat. Itu bisa dianggap sebagai senjata ilahi. Orang biasa akan menghindarinya, meskipun dia bukan salah satu dari empat tuan muda. Dia tidak takut pada mereka, tapi sekarang soul reaping chain-nya disebut rantai rusak. Dia sangat marah karena kamu sangat ingin mati. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Hemuer maju selangkah. Rantai menuai jiwa di tangannya melilit kincuan. Rantai menuai jiwa seperti ular hitam, memancarkan energi kematian yang menakutkan. Itu adalah ketakutan yang datang dari lubuk hati seseorang. Seolah-olah jiwa seseorang bergetar. Mengaum. Raungan naga samar datang dari tubuh kincuan. Raungan naga yang menakutkan langsung mencairkan perasaan tidak nyaman itu. Sudah kubilang, ini rantai yang putus. Saat kincuan berbicara, dia membuka tangannya dan meraih Soul Hooking Chain. Dao semua makhluk hidup. Tangan ilahi. Dengan baik. Kincuan dengan akurat meraih ujung lain dari enchanting chain. Tangannya membekukan tulang, dan ada kekuatan aneh dari batu itu, seolah-olah berusaha menyedot sesuatu dari tubuhnya. Apakah ini menyerap esensi, ki, dan semangat? Apa hal yang jahat? Ini tidak mengisap, tetapi melarutkan. Itu adalah energi kematian yang melarutkan energi kehidupan-kehidupan. Energi esensi kehidupan adalah energi kehidupan. Kincuan meraih rantai itu. Hemuer sangat senang. Dia mengaktifkan deatkinya dan menyerang Kincuan. Mata dewa emas Kincuan melihat semuanya dengan jelas. Kebenaran yang menakjubkan dan kekuatan para dewa dan buddha di tubuhnya melonjak sekaligus. Siapa? Siapa? Suara keras terdengar saat deatki larut. Kincuan memiliki tubuh tuan yang luar biasa, dan kebenaran di tubuhnya melonjak seperti lautan. Dia jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di alam kultivasi yang sama. Penindasan yang luar biasa. Kebenaran? Kekuatan para dewa dan Buddha, dan energi suci menelan mereka seperti pisau panas menembus mentega. Mereka langsung menyerap deatki dan memasuki tubuh Hemuer melalui Soul Hooking Chain. Energi kehidupan dan energi kematian berlawanan. 90% tubuh Hemuer terdiri dari energi kematian. Sekarang energi kehidupan disuntikkan dengan gila-gilaan ke dalam tubuhnya, itu mulai berbenturan. Kebenaran, ini adalah kebenaran langit dan bumi. Itu sangat mendominasi, dan bersama dengan efek menakutkan dari para Buddha dan dewa, itu seperti besi cair yang dituangkan ke gunung es. Bisa. Hemuer batuk seteguk darah dan terbang mundur. Kincuan tidak melihat Hemuer, juga tidak memeriksa apakah dia hidup atau mati. Dia melanjutkan dengan Yuan Shu, dan halaman belakang tidak jauh. Tepat pada saat itu, aura menakutkan menyebar dari halaman belakang. Pakar sejati dari keluarga He ada di sana. Haiz, keluarga He melakukan langkah yang salah. Tiga pria tua muncul. Mereka mengenakan jubah polos dan memiliki rambut putih. Rambut putih mereka sangat panjang dan hampir mencapai kaki mereka. Mata mereka dipenuhi aura waktu, kulit kering mereka dipenuhi kerutan, dan mereka mengeluarkan aura yang tidak akan dibenci orang. Ketika yang tua mencapai usia tertentu, seseorang tidak dapat membedakan apakah mereka baik atau buruk. Mereka memiliki pengalaman dan baptisan waktu yang tidak dimiliki orang biasa. Setiap tindakan mereka memiliki perasaan waktu yang unik. Kesembilan wilayah itu sangat luas, dan kultivator yang kuat memiliki umur yang panjang. Jadi, pada prinsipnya, semakin kuat mereka, semakin tua usia mereka. Beberapa monster tua yang menakutkan, monster tua, dan leluhur tua merujuk pada orang-orang ini. Kincuan memandangi beberapa lelaki tua itu, mereka tidak muda lagi, jadi dia menghela nafas. "Kalian semua sudah sangat tua, aku benar-benar tidak ingin membunuh kalian semua." Kincuan tidak bodoh saat membunuh orang. Dia tidak peduli dengan wanita, anak-anak atau yang lemah, terutama anak-anak dan orang tua. Terutama anak-anak dan mereka yang umurnya tidak panjang lagi. Itu melawan Dao Surgawi. Orang-orang tua ini tidak marah, juga tidak mengejeknya. Mereka bahkan tidak menyombongkan diri. Mereka bahkan mengatakan bahwa keluarga He telah melakukan kesalahan. Anak muda, kita telah menjalani seluruh hidup kita. Kita tidak punya waktu bertahun-tahun lagi. Terkadang, benar atau salah tidak penting. Kita tidak bisa mundur. Jadi, anak muda, jangan gegabuh. Ayo, kamu mungkin tidak bisa mengalahkan kita, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Dia tidak peduli tentang hidup dan mati. Ini membuat Kincuan merasa sedikit berbeda. Memiliki seorang lelaki tua dalam keluarga seperti memiliki harta karun. Kincuan secara alami tahu apa yang dimaksud lelaki tua itu. Terkadang, benar atau salah tidak penting. Sama seperti sekarang, tidak masalah siapa yang benar atau salah. Kincuan telah membunuh lebih dari 10 anggota keluarga He. Mereka semua ahli. Bagi mereka untuk dapat berbicara dengan kincuan dengan tenang, berarti kultivasi dan sikap mereka sangat baik. Baiklah, kalau begitu aku harus menyinggungmu. Kincuan tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Sejak awal, keluarga He ingin menginjak-injaknya sampai mati, dan itu tetap sama. Ayo bersikap baik kepada musuhmu, berarti kejam pada dirimu sendiri. Jangan tinggalkan penyesalan untuk dirimu sendiri. Orang tua itu mengeluarkan pedang seputih salju, sembilan istana Yin yang melintasi tangga dunia. Kincuan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, dia tidak bisa menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya saat dia bertarung. Jika dia ceroboh sedikit saja, dia akan jatuh ke dalam jurang dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Beberapa lelaki tua ini lebih kuat dari lelaki tua sebelumnya. Kekuatan surgawi mata ilahi. Kincuan ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Ketiga lelaki tua itu menyerang bersama. Aura mereka kental, tetapi Kincuan mengurangi semua kekuatan mereka hingga 20%. Mereka tidak lebih kuat dari beberapa orang tua sebelumnya. Bab 618. Serangan beberapa lelaki tua hampir diabaikan oleh Kincuan. Pertahanannya yang kuat membuat Kincuan sangat mempesona saat ini. Dia langsung menahan serangan dari beberapa orang tua. Apakah saya melihat sesuatu? Apakah pertahanan Kincuan begitu kuat? Aku sangat iri. Pertahanan ini menantang surga. Pria tampan di White Luan juga mengerutkan kening saat menatap sosok Kincuan. Pada saat yang sama, pemuda di macan putih juga menunjukkan ekspresi ingin tahu. Dalam pertarungan antar prajurit, begitu senjata menyentuh tubuh lawan, hasilnya pada dasarnya diputuskan. Agar Kincuan diserang oleh senjata dan tidak terluka sama sekali, itu benar-benar mengejutkan. Pertarungan antar prajurit berlangsung sangat cepat, terutama pertarungan antar ahli. Jika hasilnya tidak dapat diputuskan dalam setengah hari, maka itu hanya akan menjadi jalan buntu antara dua pria kasar. Pertarungan antara para ahli sejati juga terjadi dalam sekejap, atau bahkan dalam beberapa langkah. Setiap gerakan sangat berbahaya. Dengan pertahanan kincuan saat ini, dia bisa dikatakan tidak bermoral dalam pertempuran. Fajra Divine Dragon Claw yang ganas dan Divine Dragon Tail Whip secara langsung menekan ketiga lelaki tua itu. Adegan ini mengejutkan banyak orang. Penampilan kincuan terlalu mengerikan. Serangan, Pertahanan, dan kecepatan yang tak tertandingi. Kincuan dengan cepat mengalahkan ketiga lelaki tua itu, tetapi dia tidak membunuh mereka. Mereka semua terluka parah. Fajra Blutslater, jangan ikut campur dalam masalah hari ini, oke. Okay. Patriar keluarga He berkata kepada lelaki tua yang terlihat seperti seorang biarawan. Sekarang, mereka berdua masih bermain catur, tapi hanya tersisa dua orang. Yang lain sudah diberhentikan karena Kincuan akan bertarung di sini. Sebelumnya, banyak pavilion keluarga He telah runtuh. Mereka tidak jauh, jadi kincuan akan tiba di sini. Old He, menurutmu siapa yang akan menang jika aku bertarung dengan anak itu? Wajah biksu botak itu merah, dan dia tersenyum dengan mudah. Dia terlihat sangat sederhana dan jujur, tapi dia adalah pembantaian darah. Fajra ini adalah orang yang tangannya berlumuran darah. Aku di sini hari ini untuk membiarkanmu menonton pertunjukan. Ini masalah keluarga He, kamu tidak perlu ikut campur. Jangan terlibat dalam kekacauan ini. Nenek moyang tua keluarga He berkata dengan serius. Kamu dan aku telah berteman selama lebih dari seratus tahun. Selain itu, aku berutang nyawa padamu. Hari ini, aku harus bertindak. Tidak peduli apa, aku harus memblokir kincuan ini untukmu. Aku harus bertindak sebelum kamu melakukannya. Jika ada seseorang dari klan He yang dapat memblokirnya, saya tidak akan bertindak. Namun, jika Anda ingin bertindak, Anda harus membiarkan saya bertindak terlebih dahulu. Hanya ketika saya mati dia dapat melawan Anda, Jin Gangsu itu berkata dengan serius. Selain itu, kata-katanya tegas dan tegas. Kalau begitu, mari kita pergi dan lihat betapa tak tertandingi pemuda ini untuk bisa memaksa keluarga He saya sedemikian rupa. Nenek moyang keluarga He berdiri dan berkata sambil tersenyum. Begitu banyak orang dari keluarga He telah meninggal. Mereka semua adalah keturunan langsungnya dan pilar dari keluarga He. Namun, leluhur itu tetap tenang tanpa kesedihan sedikit pun. Old He Apakah kamu tidak merasa sedih? Apakah kamu tidak menyesalinya? Tulang punggung keluarga Hei adalah keturunan langsung Anda. Begitu banyak orang yang meninggal secara tiba-tiba, kata Jin Gang Sue itu sambil berjalan. Perkembangan sebuah keluarga atau kekuatan tidak pernah mulus. Mereka akan merosot, bangkit, dan jatuh lagi. Namun, selama ada garis keturunan, ada harapan bagi mereka untuk bangkit kembali. Tidak ada keluarga yang kekal. Keluarga yang kuat harus melalui baptisan darah. Hanya dengan melalui baptisan darah mereka dapat mengumpulkan fondasi mereka dan membiarkan keluarga melangkah lebih jauh. Jika mereka tidak melalui baptisan darah, akan sangat mudah bagi mereka untuk dihilangkan. Leluhur tua keluarga He berkata dengan enteng. Jin Gangsu itu tidak mengatakan apa-apa. Kali ini, tidak masalah apakah pemuda itu mati atau tidak. Bahkan jika keluarga He menang pada akhirnya, keluarga He akan tetap menolak. Tulang punggung keluarga He hampir mati total. Ada lusinan prajurit Royal Realm dan mereka berada di sekitar lapisan kelima atau keenam dari Royal Realm. Leluhur tua keluarga He tidak punya banyak waktu tersisa. Selama dia meninggal, posisi keluarga He di Windflower Snow Moon City akan turun. Mereka akan menjadi keluarga terendah. Pada saat itu, mereka harus menghadapi beberapa situasi yang tidak terduga. Mereka bahkan mungkin tidak bisa tinggal di Windflower Snow Moon City. Jika leluhur tua keluarga He tidak mati kali ini, sebelum masa hidupnya habis, keluarga He dapat menghasilkan seseorang yang dapat membawa keluarga. Mungkin keluarga He bisa bertahan. Namun, harapan ini sangat kecil. He muer awalnya satu. Sayangnya, tidak diketahui apakah dia mati atau hidup. Kincuan sudah melihat halaman belakang keluarga He. Pada saat ini, dua orang berjalan keluar. Salah satunya adalah seorang lelaki tua, dan yang lainnya adalah seorang biarawan botak dan kekar. Keduanya memiliki aura yang menakutkan. Intuisi memberitahu Kincuan bahwa lelaki tua itu adalah leluhur tua dari keluarga He. Matanya terlalu tua, meskipun tidak ada tanda-tanda kehidupan di wajahnya, orang bisa merasakan vitalitasnya telah mencapai akhir. Dia bisa hidup paling lama delapan atau sepuluh tahun lagi. Untuk prajurit tingkat ini, mereka bisa hidup selama ratusan tahun. Jika mereka hanya memiliki delapan atau sepuluh tahun tersisa, mereka pada dasarnya akan mencapai akhir umur mereka. Pria tua itu tinggi dan kurus, dan dia mengenakan jubah polos. Dia mengeluarkan aura kuno, dan rambutnya seputih salju. Sosoknya sedikit membungkuk, dan saat dia melangkah maju, tekanan tak berbentuk berkumpul. Setiap langkah yang diambilnya sangat berat, dan seolah-olah dia menginjak hati setiap orang. Pembantaian darah fajar tinggi dan kokoh lebih tinggi dari orang normal dengan setidaknya dua kepala. Dia memiliki wajah persegi dengan telinga besar dan wajah kemerahan. Tubuhnya yang kekar dan kekar membuat leluhur tua keluarga He terlihat sangat kurus dan kecil. Sosoknya seperti ember besar, mengenakan jubah merah darah dengan pinggiran kemasan. Tubuhnya yang besar seperti pilar besar dan ototnya seperti besi cair, membuatnya terlihat seperti Buddha Vajra. Dia memiliki tubuh yang besar, tetapi langkah kakinya ringan. Leluhur tua dari keluarga He bertubuh kurus, namun dengan setiap langkah yang diambilnya, bumi seolah-olah berguncang dan gunung-gunung berguncang. Ketika dia berada puluhan meter dari Kincuan, dia berhenti. Orang tua itu mengeluarkan tongkat, dan seolah-olah dia lelah, dia menyandarkannya di tanah. Itu adalah tongkat sepanjang dua meter. Itu benar-benar hitam, dan ada lidah yang tampak jahat di atasnya. Itu tampak sangat hidup, seolah-olah itu hidup. Lihat, leluhur tua dari keluarga He keluar. Ya, yang di sampingnya adalah pembantaian darah Fajra. Pembantaian darah Fajra, apa itu? Apakah dia terkenal? Seseorang bingung. Kamu benar-benar tidak tahu hidup dari mati. Kata-katamu cukup untuk pembantaian darah fajra untuk membantai seluruh keluargamu," kata seorang pria parubaya dengan acuh tak acuh. "Orang sebelumnya menggigil dan dengan bijaksana menutup mulutnya. Masalah datang dari mulut, jadi lebih baik kurangi bicara, saudaraku. Apa asal muasal pembantaian darah fajra ini?" Seseorang bertanya ketika pria parubaya itu mendengar seseorang bertanya kepadanya, dia tampak sangat menikmatinya. Dia mengangguk dan berkata, "Apakah Anda tahu sekte Buddha Vajra?" "Ya, ya, itu adalah sekte Buddha Vajra dari wilayah roh tengah, sebuah sekte yang sangat besar." Pembantaian Darah Vajra pernah menjadi murid utama dari sekte Buddha Vajra. Saya tidak perlu mengatakan alasannya, semua orang harus tahu bahwa dia diusir oleh sekte Buddha Vajra. Bab 619. Pembantaian Darah Vajra benar-benar menakutkan. Pembantaian Darah Vajra, biarkan aku melakukannya kali ini. Patriark Heklan memandang Kincuan dan berkata, Old He, ada apa? Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak bisa mengalahkannya? Penjaga Kong Slater juga memandang Kincuan dan bertanya dengan cemberut. Dia juga merasa Kincuan tampak luar biasa, dan perasaan itu membuatnya gelisah. Aku adalah leluhur keluarga He. Aku merasa lebih baik bagiku untuk bertarung dalam pertempuran ini. Bagaimana menurutmu? Kata leluhur keluarga He. Kurasa tidak. Aku harus bertarung dalam pertempuran ini. Apapun yang terjadi, aku harus bertarung, kata penjaga pembantaian darah Kong dengan tegas. Nada suaranya tidak meninggalkan ruang untuk negosiasi. Karena kamu bersikeras melakukan ini, maka baiklah. Jangan ceroboh. Keluarkan kekuatan penuhmu untuk bertarung. Jika ada bahaya, mundurlah. Tidak perlu bertarung sampai mati. Leluhur Heklan akhirnya menyerah. Penjaga Kong Suetu tersenyum dan mengangguk, tetapi dia masih berkata dengan serius, dia tua, ingat, saya tidak tahu apakah saya bisa menang hari ini. Sebelum saya berhenti, Anda tidak diizinkan untuk bergerak. Tua dia menganggukkan kepalanya. Dia tahu kepribadian pembantaian darah Vajra. Ini adalah orang yang haus darah. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia adalah orang yang baik. Dia adalah iblis. Namun, ada satu hal yang paling dia benci. Dalam pertarungan satu lawan satu, dia membenci orang lain yang membantunya. Dia sangat percaya diri dan benci menang dengan angka, terutama ketika mereka berada pada tingkat kultivasi yang sama. Pembantaian darah dewa penjaga mengeluarkan tombak emas sepanjang dua kaki di tangannya. Kincuan mengerutkan alisnya pada cahaya keemasan yang menusuk. Itu memancarkan aura yang menakutkan. Dia tidak bisa tidak melihatnya dengan mata dewa emasnya. Dia terkejut. Staff Vajra. Itu sebenarnya adalah Vajra Pesel. Item ini sangat tajam dan termasuk dalam kategori cakar. Ketajamannya sebanding dengan Fajra Divine Dragon Claw sampai batas tertentu. Karakteristik terbesar dari alu Vajra adalah tidak dapat dihancurkan dan memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Kincuan tidak berharap memiliki tiang Vajra. Dia sangat percaya diri dengan tubuhnya, tetapi dia tidak berani mencobanya. Pembantaian darah Dewa Penjaga bergerak. Kincuan meminta Yuan Su untuk mundur dan mengeluarkan Golden Dot Sword. Memadamkan. Pedang emas bertabrakan dengan tongkat Vajra. Pucat. Suara renyah sepertinya menembus langit. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya yang lain, mengaum cakar naga. Fajra ilahi, pembantaian darah dewa penjaga juga menyerang dengan telapak tangannya. Telapak kekuatan berlian, ledakan kedua sosok itu tiba-tiba mundur. Mata kincuan berbinar, pembantaian darah fajra ini benar-benar sesuai dengan namanya. Fajra, kekuatan tubuh ini sepertinya sebanding dengan miliknya. Bahkan jika itu tidak sekuat miliknya, itu tidak akan terlalu jauh. Pembantaian darah dewa penjaga bahkan lebih tercengang. Dia adalah pembantaian darah dewa penjaga, dan dia paling percaya diri dengan kemampuan pertahanan tubuhnya. Dia memiliki kekuatan yang tak terbatas dan sangat tajam. Teknik bela dirinya juga menakutkan. Pada dasarnya, dia jarang bertemu lawan di ranah yang sama dengannya. Namun, pertukaran sebelumnya telah mengejutkannya. Lawannya tampaknya lebih baik dalam keahliannya. Tangannya sedikit mati rasa dan sakit. Fajra Power Palm memiliki kekuatan tak terbatas dan sekeras berlian. Itu bisa dikatakan tidak bisa dihancurkan. Tapi dia sebenarnya dirugikan sebelumnya. Ini membuatnya sangat tidak nyaman. Sosoknya melintas, dan tubuhnya yang besar bergegas menuju kincuan, meninggalkan bayangan yang panjang. Telapak kekuatan berlian. Itu masih merupakan tapak vajra yang perkasa. Kincuan tidak mau kalah dan menggunakan teknik gerakannya. Dia mengambil lima langkah dalam sekejap. Sembilan langkah menentang surga. Mengaum. Dengan satu tangan, raungan naga yang menakutkan mengguncang dunia. Sembilan langkah menentang surga berada di tingkat dewa. Dengan lima langkah, kekuatannya meningkat beberapa kali, tapi hanya bisa dipertahankan untuk satu serangan. Itu sudah sedikit lebih baik daripada telapak Fajra Perkasa Pembantaian Darah Dewa Penjaga. Lagi pula, cakar naga ilahi Fajra Kincuan diperkuat oleh sembilan cakar naga ilahi, dan juga diperkuat oleh kekuatan Buddha. Bahkan jika pembantaian darah dewa penjaga menakutkan, dalam aspek ini, Kincuan masih sedikit lebih baik. Sekarang, dengan tambahan sembilan langkah menentang surga, dia telah benar-benar melepaskan pembantaian darah dewa penjaga. Jika pembantaian darah dewa penjaga berani bertarung langsung, kincuan yakin dia akan menang. Aura kincuan kali ini terlalu menakutkan. Pada saat itu, pembantaian darah dewa penjaga berpikir untuk berbalik dan berlari. Namun, dia adalah pembantaian darah dewa penjaga. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kemampuan tubuhnya, pertempuran antara para ahli seperti kilat dan percikan api, dan tidak ada waktu untuk berpikir. Hanya sedikit waktu. Kedua belah pihak kembali bertabrakan. Bang! Terdengar suara tumbukan yang keras. Pada saat kontak, ekspresi pembantaian darah Dewa Penjaga berubah. Dia dengan cepat menarik sebagian besar kekuatannya, dan Fajra tiba-tiba melesat ke arah tenggorokan Kincuan. Ekspresi Kincuan berubah. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan dia tidak punya pilihan selain mundur. Kali ini, dia yakin bisa menghancurkan lengan pihak lain dengan serangan ini. Sekarang, Kesempatan bagus telah terbuang sia-sia. Dengan ini, pembantaian darah dewa penjaga pasti tidak akan bertarung langsung dengannya seperti sebelumnya. Seluruh tubuh pembantaian darah dewa penjaga bermandikan keringat dingin. Meskipun serangan sebelumnya tidak akan berakibat fatal, ada kemungkinan besar seluruh lengannya akan lumpuh. Jika itu terjadi, dia masih akan mati pada akhirnya. Oleh karena itu, serangan instan itu telah menyelamatkan nyawanya untuk sementara. Sekarang, Kincuan memegang Vajra di tangannya. Sebelumnya, pembantaian darah Dewa Penjaga telah membuangnya. Sekarang sudah ada di tangan Kincuan, Kincuan langsung melemparkannya ke Sumeru Master Sid. Pembantaian darah Dewa Penjaga sangat marah hingga dia ingin memuntahkan darah. Itu adalah senjatanya, senjata yang sangat berharga. Tanpa Fajra, peluangnya untuk menang melawan pemuda ini akan berkurang setidaknya 30 persen, dan kemampuannya untuk bertahan hidup juga akan berkurang 30 persen. Pembantaian darah Dewa Penjaga Kincuan telah menebus depresinya sebelumnya. Tanpa Fajra, pembantaian darah Dewa Penjaga seperti harimau tanpa cakar dan gigi di mata kincuan akan baik-baik saja jika dia menghadapi orang lain. Tetapi melawan kincuan tanpa Fajra, dia bukanlah ancaman. Oleh karena itu, kincuan bergerak, dia bergerak tanpa menahan diri. Dia mengulurkan tangannya, dan Golden Dragon fin muncul saat dia menyerang. Itu adalah serangan ilahi lainnya. Dengan baik, pembantaian darah Dewa Penjaga tertegun, dan wajahnya menjadi pucat. Divine Strike adalah serangan mengerikan yang mengabaikan pertahanan, dan mengejutkan pembantaian darah Dewa Penjaga. Tetapi pada saat ini, Kincuan menyerang lagi, dan itu masih merupakan pohon anggur naga emas. Organ dalam Dewa Penjaga Pembantaian Darah mengalami beberapa kerusakan. Dia panik, dia tidak bisa menghindari serangan sebelumnya. Tapi sekarang, Golden Fin yang menakutkan itu lagi. Dia menghindarinya dengan jarak sehelai rambut. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya Golden Fin itu. Jika dia terjerat olehnya, bahkan jika dia percaya diri dengan tubuhnya, dia merasa peluangnya untuk bertahan hidup tidak tinggi. Transposisi sembilan istana, ultimasi angin, sembilan istana Yin yang melintasi langkah dunia, cakar naga, dewa, fajra, raungan naga, ekspresi pembantaian darah, dewa penjaga berubah. Kali ini dia tidak punya pilihan selain melawan retret Buddha, maju sebagai mundur kekuatan tebal mendorong keluar, dan kemudian dia menggunakan kekuatan cakar naga ilahi Fajra Kincuan untuk mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Seperti bayangan. Bagaimana Kincuan bisa membiarkannya melarikan diri? Dia tidak tahu kapan Dragon Leopard bis keluar. Bangkitnya naga. Sembilan langkah menentang surga. Tiba-tiba, telapak tangan yang keras menyerang. Cakar naga Dewa Fajra. Bab 620. Jagal darah penjaga Kong terkejut. Dia bisa merasakan kekuatan penghancur yang mengerikan. Pria muda ini terlalu menakutkan, mengaum. The Guardian Kong Blood Bacher meraung keras. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, dan tubuhnya yang sudah besar tumbuh beberapa kali lebih besar. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, membuatnya tampak seperti Guardian Kong raksasa. Ledakan pada saat itu, jagal darah Kong penjaga tiba-tiba mendorong keluar dengan kedua tangan. Penjaga kekuatan Kong, ledakan dia memblokirnya. Kincuan sedikit terkejut, ini seharusnya menjadi serangan yang pasti membunuh. Dia tidak menyangka Guardian Kong Blood Bacher akan memblokirnya. Namun, lawannya telah menggunakan kartu truf lain. Transformasi Wali Kong. Sekarang, tingginya puluhan meter dan sangat besar. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, dan pada saat itu, ada jejak aura Buddha di sekelilingnya. Namun, Kin Chuan dapat dengan jelas melihat bahwa dia adalah seorang pembantai darah. Paling-paling, dia bisa dianggap sebagai penjagal Buddha. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu membunuh beberapa eksistensi tingkat kaisar? Huff. The Guardian Kong Blood Bacher melambaikan tangannya. Penjaga Kong Setan Singa. Ini adalah binatang iblis warisannya, singa iblis Vajra yang sangat besar. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Meskipun itu ilahi dan indah, itu sangat biadab. Itu bukan treasure beast, tapi itu tidak sedikit pun kalah dengan treasure beast biasa. Ini adalah tunggangan penjaga Kong Darah Jagal dan satu-satunya binatang buasnya. Jagal Darah Kong Penjaga telah membantai beberapa sekte dan begitu bebas dan tidak terkekang. Guardian Kong Demon Lion ini mengambil setengah dari pujian. The Guardian Kong Demon Lion memiliki panjang 30 meter. Di depan binatang besar, itu hanya dianggap kecil. Namun, ukuran tidak menentukan kekuatan seseorang. The Guardian Kong Rat hanya seukuran kepalan tangan, tetapi membunuh binatang tingkat kaisar semudah memotong rumput. Ambil serangan telapak tangan lagi dariku. Jagal darah Kong Penjaga yang besar meraung dan tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya. Suara mendesing, langit dan bumi menjadi gelap. Telapak tangan emas besar dengan kekuatan angin dan guntur menghantam kincuan. Kekuatan telah meningkat beberapa kali. Telapak tangan ini sangat keras, bahkan kincuan pun tidak bisa menahan cemberut. Dia sekarang mengerti mengapa jagal darah Kong Penjaga bisa begitu bebas dan tak terkekang untuk menghancurkan beberapa sekte. Ini adalah mesin pembunuh. Baik dia dan binatang buasnya adalah eksistensi yang menakutkan. Kekuatan Guardian Kong Bacer sekarang mendekati tingkat ke-8 dari Emperor Realm. Dan itu memiliki tubuh seperti berlian. Kincuan mengeksekusi sembilan langkah menentang surga dan kemudian menggunakan Cakar Naga Ilahi Vajra. Tapi kali ini, dia mengubah cengkramannya menjadi kepalan tangan. Penempaan Palu Dewa. Dia langsung menggunakan teknik Forging God Hammer untuk menghancurkan. Ranah Palu Dewa penempaan satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Kali ini, itu adalah air terjun yang ganas, auranya seperti pelangi. Pesona sederhana dan tirani semacam itu ditampilkan dengan jelas. Cakar Naga Vajra Ilahi yang besar langsung dihancurkan. Ledakan. Tubuh besar Dewa penjaga pembantaian darah langsung dihancurkan oleh serangan Kincuan, menyebabkan dia terhuyung mundur. Mengaum. Raungan Buddha. Kincuan maju selangkah. Seperti bayangan, dia mengejarnya dengan delapan langkah menyusul jangkrik. Kemudian, dia menggunakan Vajra Divine Dragon Claw lainnya, masih menggunakan metode Forging God Hammer untuk menghancurkannya. Pembantaian darah Vajra sedikit takut. Dia terlalu mengamuk. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan lebih dari beberapa gerakan. Dragon Leopard Beast sudah terkunci dalam pertempuran dengan Vajra Demon Lion. Kincuan sangat menyukai Vajra Demon Lion, jadi dia tidak membunuhnya. Pertempuran hampir berakhir. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Vajra Dao hebat. Aura kincuan menebal, membuat kincuan terasa seperti gunung. Formasi 5 Elemen Sein Buddha Formasi 5 Elemen Sein Buddha tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan Buddhis, sangat meningkatkan kekuatan para Dewa dan Buddha. Posisi Emas Kincuan bergerak sekali lagi. Kecepatan tak tertandingi, serangan tak terbendung, dihancurkan. Menghindari. Hei Family Patriark meraung dan bergegas menuju kincuan. Tapi saat ini, kincuan tidak peduli. Bahkan jika dia menerima pukulan dari He Family Patriarch, dia harus menyingkirkan pembantaian darah dewa penjaga ini terlebih dahulu. Jiwa dewa penjaga pembantaian darah gemetar, bayang-bayang kematian menyelimuti dirinya. Pada saat ini, sisi berdarahnya terbuka. Dia tiba-tiba berbalik dan berhenti menghindar karena dia tahu kemungkinan menghindar mendekati nol. Jari berlian yang kuat, dia tidak peduli dan merentangkan jarinya, tapi bagaimanapun juga tubuhnya sangat besar. Satu jari seperti tongkat kecil bersinar dengan cahaya kemasan, mengeluarkan kekuatan misterius, langsung mengarah ke kincuan ledakan. Buang air besar, kincuan langsung menghancurkan pembantaian darah dewa penjaga, tetapi sosok kincuan mundur dalam keadaan menyedihkan, dan dia juga memuntahkan seteguk darah. Dadanya berlumuran darah, dan punggungnya juga dihantam tongkat kepala ular. Pembantaian darah dewa penjaga mati, dan dia mati dengan sangat mudah. He Family Patriarch menatap Kincuan sambil bersandar pada tongkat. Kincuan, Yuan mendukungnya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Kincuan tersenyum. Seluruh tubuhnya diwarnai merah dengan darah, dan wajahnya pucat. Serangan terakhir penjaga dewa pembantaian darah masih sangat menakutkan. He Family Patriarch juga sangat terkejut. Serangan mendadaknya sebenarnya tidak mampu membunuh pemuda ini. Dia Patriark keluarga sudah sangat tua, namun dia sangat tercela, menyerang diam-diam. Seseorang di kerumunan berkata, jika dia tercela, biarlah. Masalahnya adalah dia bahkan tidak membunuh pemuda ini dengan serangan diam-diam. Ini terlalu memalukan. Pemuda ini sangat kuat. Patriar keluarga he telah meremehkan pemuda ini. Apakah kamu tidak melihat bahwa punggungnya ditusuk oleh tongkat kepala ular? Ini bahkan lebih kuat daripada kekuatan besar King Kong. Finger dari dewa penjaga pembantaian darah, pemuda ini hanya menghindari bagian vitalnya, tapi sepertinya lukanya tidak ringan. Pemuda ini tamat. Titik, orang tua kamu bahkan bisa melakukan hal tercela seperti serangan diam-diam. Kincuan -diam. mencibir saat dia melihat He Family Patriarch. Kincuan tidak memiliki kesan yang baik tentang orang tua seperti ini. Namun, Kincuan masih bisa merasakan teror dari orang tua ini. Dia bahkan lebih menakutkan daripada Dewa Penjaga Pembantaian Darah Husi. Untungnya, tubuhnya cukup kuat, dan tubuhnya tidak tertusuk tongkat ular pihak lain. Patriar keluarga He memandang Kincuan dan berkata dengan tenang, menuju musuh, tidak ada yang tercela. Anak muda, apakah kita masih perlu mengikuti aturan apapun di antara kita? Kincuan tertegun. Memang saat ini, apapun cara yang digunakan, selama dia bisa membunuh musuh, itu sudah cukup. Orang-orang di sekitarnya masih tenggelam dalam adegan kincuan membunuh pembantaian darah Dewa Penjaga. Itu terlalu mengejutkan. Mereka juga menghela nafas betapa sulitnya kehidupan kincuan. Setelah diserang oleh pembantaian darah Dewa Penjaga dan Patriar Keluarga He, dia sebenarnya tidak mati. Sepertinya hanya satu dari kita yang bisa hidup hari ini," kincuan berkata dengan tenang. "Apakah kamu siap? Aku akan bergerak hari ini. Aku akan membiarkanmu melihat apa itu keterampilan bela diri yang sebenarnya." Patriar keluarga He berkata perlahan. Dia tidak menunggu kincuan berbicara dan pindah. Tongkat kepala ular di tangannya menusuk ke arah kincuan, kecepatannya tidak cepat tapi juga tidak lambat. Itu menembus ke arah tenggorokan kincuan. Pedang titik emas di tangan kincuan juga menunjukkan. Tetapi pada saat ini, Kincuan menemukan bahwa tongkat He Family tiba-tiba menjadi hidup, seperti ular hitam mistis. Dengan baik, sebuah luka muncul di lengan Kincuan, dan darah segar menyembur keluar. Aneh, senjata ini aneh.